Everyone, welcome back my channel LA React. Masih bersama lagi dengan aku Lucia Surya, dan kali ini guys aku kembali lagi dengan video ini this is song from Malaysian, and so today I wanna reaction video Dola Bad, and this is request my subscriber. Thank you. And so what is like that? Kita langsung aja yuk lihat videonya seperti apa. Our immediately to watch this video. Let's go guys. 3. Kita like and subscribe. Dola Bad. Oh wait guys, wait guys, ini aku sumpah ya, aku mikirnya ini tuh bukan dari Malaysia, karena overall mulai dari ininya semuanya guys ya, di dalam video ini semuanya tuh bener-bener mirip banget sama apa ya, pokoknya Korean girl banget deh, mulai dari video klipnya, dari penyanyi-penyanyinya ya, fashionnya itu bener-bener Korea look abis ya. This is very similar with girl Korean, girl band Korean, and dan setelah itu aku lihat ternyata itu dari Malaysia. Aku iniin guys ya, lihat hashtagnya. So, maaf guys kalau misalnya aku salah, ternyata ini dari Indonesia atau dari mana, silahkan kalian komen guys ya. Oke, okay, so kita lanjut lagi. We go back. Oh, so beautiful. Oh, bener guys. Cantik banget. Dia mirip banget sama Barbie. Oh, so beautiful. Sekarang girl band-nya udah ini ya, banyak yang berempat. Kemarin ada juga yang request Spark Girls ya. Terus ada siapa lagi ya? Itu belum aku bikin video reactionnya, dari Indonesia juga. Oke, aku nggak tahu deh mereka nih siapa-siapa aja sih. Coba kita share dulu guys ya. 2000 years later. Oh oke okay, guys, aku nggak dapat ya siapa-siapa aja nama anggotanya. Yang jelas grup ini tuh namanya Dola ya, dan mereka ini tuh ternyata girl band asal Malaysia dan digadang-gadang mirip dengan girl band Korea Blackpink ya. Apapun itu, mau ditiru atau enggak, yang penting kan kalau mereka dapat menyajikan sesuatu yang bagus ya, pasti akan diterima oleh masyarakat luas gitu. But ini keren banget loh, gue apresiasi banget sama mereka ya. Oke, kita lanjut lagi guys ya. Oke. Okay. Okay. Ya mana ya? Kayak mirip ini loh, Dita Cikarang guys. Mungkin karena sekilas ya. Ah, ya. Kan. Ah, bukan guys. Gimana sih? Ah, dia ini guys. Tapi dia berubah warna ya ini rambutnya. Wey, oh my god, so beautiful. Ini dia guys, yang aku bilang mirip dengan Dita Cikarang ya. Oke. Okay. Nih, dia. Atau say, menurut kalian gimana? Mirip nggak? Agak mirip ya. Oh, so cool banget.
Tapi persis banget loh guys. Benar, benar, benar. Beneran ya, mirip banget dengan look apa girl band Korea. Ya bukan ini sih, lebih kayak kalau orang nggak tahu, ini pasti girl band asal Korea kayak gitu. So cool, tapi yang itu emang agak mirip ya sama Lisa ya, modelnya ada kayak yang dulunya dia nyanyi apa ya, kalau nggak salah Dududu ya, dia kan pakai kacamata kayak gitu sambil pegang pistol kayak gitu ya. Oh nice. Beneran guys, yang tadi mirip banget tuh sama Lisa ya. Bener-bener mirip banget, parah cuy. Mana sih? Nih. Kayak mirip siapa, guys? Oh, enggak juga ya. Mungkin sekilas ya, karena dia pakai poni gitu kan. Oh, ya ampun, saya. Aku mikirnya ini tuh girl band dari Indonesia karena dia menggunakan bahasa Indonesia deh. So beautiful. Ya emang agak mirip sih ya. Buat yang request, makasih. Ini keren banget ya si Dola. Bener-bener mengecoh aku ya. Aku pikir mereka tuh dari Korea, tau gak? Luar biasa sih, keren banget. Oke. Tamatin dulu. Oke guys, so gimana menurut kalian? Benar-benar mirip banget kan sama Korean girl band Korea. So really really nggak ada ini sih. Benar-benar mirip banget ya. Malah aku lihat foto profil YouTube mereka itu benar-benar kayak aku mikirnya ini Blackpink apa? Ya sih. Dan malah aku dengerin ada lirik bahasnya, ah ini dari Indonesia. Pas aku iniin, ternyata ini tuh benar. Aku cek lagi, asal Malaysia guys. Wah keren banget ya, Malaysia ada girl bandnya juga. Aku pikir kebanyakan dari Indonesia, ternyata dari Malaysia juga ada. Biasanya kalau di Malaysia itu kan lebih banyak solo-solo ya. Kalaupun ada girl band juga bukan girl band sih, lebih kayak boy band gitu yang aku tahu sih. So guys, gimana menurut kalian? Malah ada yang mirip persis banget kayak Dita Cikarang ya. Mungkin karena style rambutnya kali ya. Tapi looknya juga. So guys, kalau kalian juga sama kayak aku, silahkan kalian klik like and share. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk reaction aku. Sampai jumpa lagi. See you, bye.